video ini akan menjelaskan secara detail bagaimana meningkatkan sistem imunitas dan antibodi dalam tubuh secara cepat dan terbukti powerful. Telah kita ketahui bersama bahwa peran antibodi sangat penting. Antibodi memiliki fungsi bagi tubuh sebagai benteng pertahanan terhadap berbagai macam penyakit, sekaligus sebagai respon untuk membantu tubuh melawan bakteri, virus, dan racun, sehingga menjaga tubuh kita dari berbagai macam penyakit dan infeksi. Saat video ini diunggah dan dipublish, negara Indonesia sedang diuji dengan mewabahnya virus COVID-19 atau lebih dikenal dengan virus corona. Virus ini telah menyebar di 160 negara atau wilayah dan lebih dari 190.000 kasus termasuk di dalamnya adalah negara Indonesia. Banyak orang yang berlomba-lomba menjaga daya tahan tubuh agar tetap stabil, mulai dengan mengkonsumsi multivitamin, suplemen, dengan tujuan untuk menaikkan imunitas tubuh agar tidak mudah diserang oleh virus apapun. Namun, perlu Anda ketahui bahwa sistem imunitas tubuh manusia itu selalu berubah-ubah setiap waktu. Dan tahukah Anda, faktor utama yang mempengaruhi naik turunnya imunitas dan antibodi manusia adalah pikiran Anda sendiri. Ya, Anda tidak salah dengar. Stres, panik, was-was, gelisah, perasaan tersebut yang mengganggu kinerja antibodi sehingga imunitas mudah turun. Sebagai solusinya adalah jangan panik dan tetap tenang. Karena di saat Anda merasa panik, takut, was-was, maka antibodi dalam tubuh Anda akan turun dan secara otomatis getaran vibrasi di tubuh Anda akan berubah. Jadi, antibodi adalah segalanya. Dan dengan Anda menjaga pikiran, juga sudah termasuk menjaga antibodi di dalam tubuh Anda. Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah menciptakan tubuh manusia begitu sempurna. Semuanya sudah ada dalam tubuh kita. Tugas kita hanya mengaktifkan antibodi dan mengeluarkan hormon dari kelenjarnya. Dengan menstimulasi tubuh kita, maka antibodi dalam tubuh keluar dengan sendirinya tanpa perlu stimulasi dari luar dengan mengkonsumsi multivitamin. Mungkin Anda bertanya-tanya, apakah bisa? Ya, bisa. Jika Anda tahu tekniknya. Teknik yang akan kami ajarkan berasal dari keilmuan mesmerism, sebuah ilmu kuno dari sang legendaris yaitu Franz Anton Mesmer. Mesmer meyakini bahwa di dalam tubuh manusia ada aliran magnetik fluida yang merupakan aliran energi untuk membuat manusia tetap hidup dan menjaga kesehatannya. Kami menggunakan teknik ini langsung dari guru kami, yaitu Coach Reza Anggara. Beliau seorang licensed premier trainer from ISI CNV Prancis dengan guru besarnya Dr. Marco Parent. Jadi apa yang akan Anda pelajari dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi tugas Anda hanya tinggal pelajari tekniknya dan praktekkan langsung. Tubuh manusia itu memiliki banyak kelenjar. Dan salah satu kelenjarnya ada yang bertugas untuk meningkatkan antibodi dan imunitas tubuh. Nama kelenjarnya adalah kelenjar timus. Kelenjar timus adanya di salah satu bagian pada dada Anda. Lalu bagaimana caranya untuk meningkatkan imunitas? Cukup mudah. Yaitu gunakan jari-jari tangan kanan dan kiri Anda untuk mengetuk titik kelenjar timus tersebut minimal 5 dan maksimal 15 menit. Anda dapat melakukannya setiap saat, setiap waktu, kapanpun Anda mau.
semakin rutin semakin bagus untuk tubuh Anda. Ketika Anda mengutuk kelenjar tersebut, yang terjadi imunitas Anda langsung naik karena distimulasi oleh ketukan jari Anda. Dan apabila Anda batuk saat mempraktekannya, berarti suatu tanda imunitas Anda sedang turun. Tapi jangan khawatir, saat Anda batuk, itu juga sebagai proses detox untuk tubuh Anda. Jadi, lanjutkan saja, karena imunitas akan naik dengan sendirinya. Seluruh sel tubuh kita itu memiliki medan listrik. Dan setiap satu sel memiliki 70 hingga 90 milivolt. Dengan mengutuk tubuh Anda di bagian meridian, berarti sedang meningkatkan listrik di tubuh Anda agar lebih maksimal. Ketika bagian timus terstimulasi oleh ketukan, maka hormonnya akan aktif. Teknik yang kedua adalah dengan menggosokkan kedua telapak tangan Anda hingga panas. Saat timbul panas pada telapak tangan Anda, lalu gosokkan pada kelenjar timus yang terletak di bagian dada Anda. Dengan kedua teknik tersebut, maka imunitas dan antibodi naik dengan sendirinya secara otomatis. Namun ada hal yang sangat penting. Setelah Anda ketahui teknik meningkatkan imunitas dan antibodi, Anda tetap diperbolehkan melakukan tindakan preventif dari luar, seperti menggunakan masker dan hand sanitizer. Sekali lagi, tugas Anda setelah menonton video ini adalah mempraktekannya. Jika Anda sayang dengan orang di samping Anda, keluarga Anda, pasangan Anda, kerabat dan saudara Anda, maka video ini bisa menjadi referensi terbaik agar orang yang Anda sayangi tetap terjaga kesehatannya. So, please, Anda diperbolehkan untuk share video ini demi kebaikan kita bersama. Semoga bermanfaat.